wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Maestro Didong dari Kong, yaitu Hamka Kong. Dulu kita pernah bicara dengan beliau tentang lagu Top Sa Di Sa. Pagi ini kita akan menggali sebuah lagu lain yang nampaknya punya rahasia juga, yaitu Sernem. Nah, Sernem ini orang bingung, dalam bahasa Gayo enggak ada Sernem. Apa sebenarnya nih Sernem? Sernem itu berasal dari Sirindu Dendenem. Sernem Sirindu Dendenem. Dendenem. Sirindu. Oh, jadi masalah rindu, masalah remaja kembali ini. Rindu masalah remaja ya. Berkebetulan anak yang sulung, yaitu anak laki yang sulung, pergi mengadu nasib ke Gai Luas. Ke Gai Luas. Untuk calon guru dengan izin Allah berhasil. Berhasil. Ya. Jadi beliau berarti dalam perantauan, merantau. Oh, merantau. Anak sulung tadi. Anak sulung. Namanya siapa? Boleh tahu? Osa Parabi. Oh. Jadi kebetulan lewat. Lulus tes, maka dia pisah dari kita, merantau ke Gai Luas. Dibilang kejaran ya? Sesudah 6 kali aku ke sana silaturahmi, keluarga dia udah di sana, jadi terbetik dalam hatiku, ya anak ini sudah merantau, maka aku buat lagu Sernem itu Sirindu Dendenem karena dia merantau. Jadi dengan kalimat kurantu mulangkah era adat niresam pait dungi masam pejam hati ngedenem teratai birah kena ukir nitalam bunga sedap malam genggam kita ajuk diam. Itu ya panjangnya bang. Itu baik bersama ya. Jadi bersama. Itu ya repe itu air kelebihan ni Erpan Cehkul. Jadi lagu ya. Lagu ini dibawa oleh Erpan Cehkul. Kalau di dong biasa yaitu Armijan. Armijan. Sama Man Arjua. Iya. Ketika direkam dibawa oleh Erpan. Erpan. Tahun berapa ni? Sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu dan sudah viral. Sudah viral. Ada yang digemari masyarakat kita. Itulah Sernem Sirindu Dendenem. Sebagai pencipta lagu puas dengan apa yang dibawakan oleh kalau Erpan. Lagu kita bang 80% berhasil kalau Erpan Cekul. Berhasil dia bang. Itu berhasil tuh karena pertama murid. Murid lagu murid ya. Kedua Sernem. Sernem. Ini yang kedua dibawa oleh Erpan. Erpan. Oh, jadi Erpan sudah membawa dua lagu. Dua apa? Lagu. Bersama murid. Murid. Tentang hidup ya, hidup. Hidup. Sernem tentang merantau. Anak merantau tadi. Anak merantau. Ini kita rencanakan bersama abang, yaitu diterjemahkan bahasa Indonesia lewat puisi, yaitu Kies Gayo. Oh, Kies Gayo. Yang tentang tadi, bantuan orang lemah atau anak yatim piatu. Ini akan kita rilis bersama. Bagaimana kira-kira boleh masukannya sedikit? bocorannya. Untuk Kias Gayo. Kias Gayo. Sedikit saja. Alang berbantu piatu pebergok yatim mikosok makhluk mihama wayama pepatah ni datu ike madu ipocok dene ojong tanuk tahlok denia denia. Lagu pertama ya bang. Lagu pertama. Kebetulan nanti nyusul kedua sampai terus lagu ketiga, lagu keempat. Itu nanti kita. Ini tentang orang miskin. Orang miskin yang perlu dibantu. Ya, perlu dibantu. Yatim piatu ya. Ada yang artinya bersanding
pepatah orang tua filsafah. Filsafah orang tua ya. Kias gayu itu kan filsafah. Ya, orang sar gayu ya. Ya, itu akan meluncur lah ya, dalam sama, waktu dekat. Dalam waktu dekat. Karena gabung sama ya, Bang Elkara, ya, itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lewat puisi supaya agak masyarakat non kayu pun mengerti. Ini tahun berapa nih dicipta nih kisah ini? 18 tahun 2018. Ah, 2018. Sudah lama. Tapi belum pernah direkam. Belum pernah. Ini pertama akan direkam oleh Irfan lagi. Irfan Cehkul. Mudah-mudahan berhasil digemari masyarakat lah. Insyaallah. Baiklah. Pertemuan kita kali ini dengan Ceh Didong, Maestro Didong dari Kum, yaitu Hamka Kum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.